Selamat pagi para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heni Wardani pada pagi hari ini di kantor kecamatan Lowok Waru bertepatan dengan penerimaan bansos PPKM level 4. Bersama Ibu Dewan kita yaitu dari fraksi Gerindra Komisi D, Ibu Leli Trisyawati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Heni. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Lowok Waru bersama dengan Bapak Camat. Ibu, hari ini cukup banyak sekali yang hadir. Bagaimana menurut Ibu nih? Ya, terima kasih Bu Heni. Kami selaku dari Komisi D yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos ini yang dari DPRD Kota Malang, kami turun ingin melihat secara langsung seperti apa dan bagaimana cara untuk menyalurkan dana tersebut untuk ke masyarakat, khususnya dapil Kecamatan Lowok Waru. Ada 12 kelurahan ya, Bu? Ada 12 kelurahan dengan total kurang lebih hampir 3.000-4.000 data yang hari ini kumpul bersatu di sini. Ini sebagai evaluasi kami untuk kedepannya agar tidak seperti ini. Karena kami juga tadi melihat begitu kaget ya dengan adanya kerumunan yang tidak kami harapkan, yang nantinya ini sebagai evaluasi kami untuk khususnya di Komisi D, kami akan berkomunikasi dengan Dinsos, dengan kecamatan, kelurahan yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos ini. Ya. Itu. Jadi mereka dimulai tadi 8:30 nanti sampai selesai. Mereka itu mungkin harapannya mereka ini terlalu antusias sehingga takut nggak kebagian ya, Bu. Sepertinya tadi kayak tergopoh-gopoh ya. Saya lihat ya. Ya, saya memahami. Memang semua masyarakat mengharapkan campur tangan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil, ekonomi kecil, di mana sekarang ini PPKM diperpanjang. Dengan adanya ini, maka kami juga akan berupaya untuk supaya tidak seperti cara untuk penyaluran seperti ini, karena ini tidak baik untuk kami semua, tidak baik untuk kesehatan, terutama pada saat ini. Inilah momen. Kami menyadari Bu Heni, kalau memang seperti ini diharapkan masyarakat, tapi kami sangat terkaget, tercengang melihat kondisi seperti ini tanpa ada jarak, tanpa ada, ada tadi beberapa yang kami lihat juga tidak pakai masker, kami juga untuk supaya kembali pulang untuk mengambil masker. Itu, Bu. Tetap menjaga prokes kesehatan ini dimanapun kita berada ya, ya diharapkan partisipasinya warga Kota Malang ini tetap menertibkan juga peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dicanangkan. Jadi jangan lupa masker tetap ya, karena ini perlu sekali menjaga jarak ya, memang penting ya. Tetapi jangan sampai ada terlalu banyak kerumunan ya, Bu ya. Betul, siap. Harapannya Ibu sebagai dewan ini apa untuk masyarakat Kota Malang? Harapan saya untuk Kota Malang tetap semangat, tetap optimis untuk menjalani kehidupan ke depan. Jangan rasa ketakutan dengan virus ini, tapi tetap harus punya kepribadian, menjaga pribadi masing-masing. Semua kita kembalikan kepada individu, kepada masing-masing untuk menjaga kesehatan. Yang tahu sakit, sehat itu dari diri kita, sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah dibentuk dengan rasa percaya diri, rasa apa untuk optimis bahwa harus sehat. Maka kita akan juga lebih sehat. Kalau kita sudah berpikiran dan otak kita dicuci dengan ketakutan, dengan cemasan, maka kita akan terpuruk, imun kita juga akan
apa turun gitu. Jadi dampaknya masyarakat ini diharapkan tetap menjaga prokes, terus meningkatkan imun dengan ya sarapan pagi ya tadi ya betul. Sebelum berangkat tetap. Jadi jangan sampai nanti antre jadi pingsan merepotkan banyak betul, orang. Ya harapan kami yang mendapatkan BLT untuk tetap prokes, untuk tetap saling memagari diri sendiri seperti apa dan bagaimana kita untuk meletakkan posisi pada saat pengambilan bansos gitu ya. Harapan kami. Terima kasih ya Bu Leli ya. Sudah menemani pemirsa Pagak TV di Kota Malang dengan saluran channel YouTube. Monggo kalau yang mau melihat tayangan-tayangan edukasi dari Pagak TV Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.